Oke, udah berhasil gua. Ayo, fokus mode on, fokus mode on. Sini. Turun, oke. Set, 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 set. Oke, set, 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 set. Lah, ngebug anjay. Oke, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Regal Budi. Di video kali ini kita bakal mainin Flappy Bird dan juga Subway Surfer versi gambarnya super dewa, teman-teman. Anti burik-burik club, teman-teman. Anti burik-burik club. Jadi ini gue mainin Flappy Bird versi HD ya. Kita main Flappy Bird versi HD dulu, nanti kita bakal cobain yang Subway Surfer juga yang versi HD ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini tuh bikinan Fat Dino ya. Jadi ini bikinan YouTuber luar ya, yang subscribersnya juga sangat banyak banget, kalau nggak salah 600 ribuan lah. Jadi bikinan si Fat Dino, bikinan si Fat Dino. Kalau misalnya kalian ingat juga, gue pernah mainin Plants vs Zombie yang versi gambarnya super dewa juga, teman-teman. Nah, itu bikinan dia juga nih. Jadi dia itu YouTuber spesialis bikin remake-remake game-game yang asalnya biasa aja gambarnya menjadi wadidaw, memanjakan mata kalian, teman-teman. Langsung aja kita cobain ya. Bro, ini grafiknya bisa gua rubah-rubah loh. Ini gua shift, mencet shift 1 ya. Nah, ini grafik kecil, grafik yang rada burik. Nggak burik itu sih, bagus tapi tetap, bro ya. Ini shift 2 lebih canggih, shift 3 lebih canggih lagi. Tapi shift 2 sama 3 lebih keren shift 3 gua rasa. Lebih keren shift 2. Harusnya shift 2 tuh lebih jelek daripada shift 3. Lalu gua pencet shift 4 ini ya. Tuh, liatin bro. Shift 4 lebih real lagi, shift 5 gua pencet shift 5 sekarang. Oke, ini RTX on. PC gua meledak, teman-teman. PC gua meledak, teman-teman ya. Karena PC gua burik ya, enggak apa-apalah. Yo, let's go lah ya. Kita pakai shift 4 nih. Spasi. Oke, bener ya. Gua kira gua salah pencet. Shut down. Astagfirullahalazim. Emang Flappy Bird tuh game paling haram. Susah, teman-teman. Susah. Anjay, gua baru mulai udah kalah-kalah mulu, guys. Gua malu nih. YouTuber macam apa nih main Flappy Bird doang cuma bisa satu level. Ah! Wih, bisa dong play with Rega gitu, guys. Kok susah gitu, boy. Susah banget. Tunggu, ini efek kursi gua tadi salah. Ini efek kursi gua tadi salah, bro. Setelah kursi gua udah dibenerin, ini pasti gua jago sekarang ya, bro ya. By the way, buat teman-teman yang mau coba, nanti gua taruh di deskripsi video gua ya link untuk download gamenya. Dan juga nanti gua taruh juga YouTube-nya si Fat Dino ya. Karena Fat Dino ini nggak cuma ngebuat Flappy Bird dan Subway Surfer dan Plants vs Zombie, cuy. Tapi dia juga ngebuat banyak game kayak Among Us ya. Dia bikin Among Us versi HD grafik dewa juga. Terus dia bikin juga game, pokoknya game-game banyak lah. Among Us sama kalau nggak salah tuh apa ya? Gua lupa apa ya. Pokoknya banyak lah game-game yang di Android, terutama ya game-game Android yang sempat viral. Sama dia di remake gitu, guys. Wih, bisa 5 gua. Gila, gua bangga banget. 5 doang, Bambang. Baru 5 udah mati. Bro. Bro, buat gua Flappy Bird ini game tersulit. Gua zaman SMA ya dulu. Waktu itu Flappy Bird tuh rilis waktu gua zaman SMA. Waktu gua main zaman SMA aja, gua main Flappy Bird enggak berhasil. Ya Allah, gua cuma bisa skor 5 doang high score-nya. Temen gua ada yang sampai 70 loh, bro. Coba kalian tulis di kolom komentar ya, kalian main Flappy Bird dulu paling tinggi skor kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya, paling tinggi skor kalian berapa, coy? Kalau gua paling tinggi dulu waktu di SMA 3, teman-teman. Gua dulu 3 paling tinggi. Itu tuh paling tinggi ya, 3 ya, bro ya. Gue 6 peningkatan nih gua nih. Ya Allah, 7 ya. 7 beruang anjay. Sekali lagi last. Kita main Subway Surfer habis ini, bro. Astagfirullah, dadah. Oke. Jadi ini Flappy Bird versi super dewa ya. Kita bakal cobain yang Subway Surfer versi super dewanya ya. Kita bakalan coba lihat teman-teman kayak apa. Oke, teman-teman. Jadi ini Subway Surfer yang versi HD-nya gila, men. PC guanya aja ini keberatan. Waduh. Bro, itu gua nabrak batu. Nabrak batu aja gua mati, boy. Batu kerikil dari gua kayaknya, cuy. Gua nabrak batu kerikil mati anjay. Tapi ini nge-framing banget ya, guys ya. Oh, dudung. Wah, ada lagunya, guys. Kalau tadi yang Flappy Bird lagunya tuh kurang. Game-nya rusak, Gan. Game-nya rusak ya, teman-teman.
Tapi kalau udah mati lucu ya. Efek-efek gerakannya kayak kayak ini bro, kayak di Fall Guys dan Stumble Guys gitu-gitulah ya bro ya. Jadi efeknya tuh lucu lah. Tuh, gini-gini bro tangannya. Tangannya lucu guys. Oke, enggak apa-apa ya. Tadi error. Mungkin gua harus loncat. Cep, loncat. Let's go. Turun. Loncat. Oke, masuk. Loncat lagi. Turun. Wih, berhasil. Wih. Wah. Gila men, cepet banget gerakannya guys, sumpah. Ini lebih susah daripada Subway Surfer yang versi Android ya, bro ya. Jadi ini selain Subway Surfer-nya versi HD, tapi Subway Surfer-nya versi susah banget, teman-teman di sini ya. Bahkan angin udara bisa membuat kalian gagal di game ini. Bukan sekedar nabrak atau ya bukan sekedar nabrak atau jatuh atau apapun ya, tapi kena angin juga bisa mati kalian teman-teman. Jadi harus hati-hati nih main game yang ini nih. Dan gerakannya gue harus cepet bro. Ini loncatnya dari sini nih, ancang-ancang ini. Turun. Loncat. Mantap. Biarin aja. Loncat. Alright. Turun. Loncat. Wih, bisa naik atas dong. Wah, didau. Kanan, kiri. Woi. Gila men, gue panik. Anjir, susah banget sumpah. Kok susah banget ya di sini ya? Berat bro, mencetannya bro. Ini recording gue juga sampai keberatan loh guys. Gak apa-apa lah ya, tenang aja. Komputer gue burik sih guys. Soalnya guys, mohon maaf nih. Harus jajan lagi gue. Ya Allah. Wah ini recording gue jadi berat bro. Sumpah bro. Recording gue sampai keberatan loh bro ini. Sampai gak tau gak ngapa-ngapain bro. Kok mati sendiri gitu guys. Gue gak ngerti kenapa. Ini berat banget sih sumpah. Ini berat banget sih. Dan gue suka tiba-tiba mati sendiri, gue gak ngerti kenapa mati sendirinya guys. Tapi ini keren. Mungkin kalau PC gue lebih dewa, lebih asik maininnya ya. Mohon maaf tapi PC gue burik guys. Dibilang burik sih kagak, cuman lumayan lah. Oke, udah bisa. Aduh, ya Allah. Gue salah pencet mulu Bambang. Gila, gue kayaknya gak kuat main game ini guys. Ini bukan masalah grafik atau apanya guys. Tuh, lihat. Kenapa ngapain? Apa salah gua teman-teman? Kayaknya ada tembok hantu di situ ya, bro ya. Gak kelihatan gua cuma bisa melihat dengan mata batin, bro. Ini yang bisa main game ini cuma Roy Kimochi doang kayaknya, bro. Kalau Roy Kimochi bisa main game ini, bro. Soalnya Roy Kimochi punya mata batin. Ya Allah, lihat, Pak. Gua ngapa-ngapain? Gua cuma loncat-loncatan aja, kagak jelas. Tapi gua mati, teman-teman. Oke, udah berhasil gua. Ayo, fokus mode on. Sini. Turun, oke. Okay. Set. Oke. Okay. Set. Lah, ngebug anjay. Ngebug sumpah. Ngebug guys. Weh, bisa gua akhirnya jauh juga gua. Awas. Oke, okay, wih, bisa play with Vega. Turun, loncat, lari. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay. gue nggak salah apa-apa tadi ya. Lihat sendiri ya tadi ya. Gue nggak nabrak apa-apa bro. Tiba-tiba mati sendiri. Ini emang game-nya bagus. Tapi namanya remake sih. Ya udahlah, gue wajarin lah gitu maksudnya ya. Karena kan remake juga buatan orang. Allahu Akbar, gambing. Oh, wih, bisa. Turun. Tuh udah habis ini apa? Gimana ya? Gitu guys. Harus tadi gue loncat dari pas lagi di kereta, gue loncat kali ya. Jadi, ping, biar tinggi gue bisa lewatin itu, bro. Susah juga ya, ternyata membuat sebuah game yang cuma sekelas Subway Surfers ya, yang cuma gak lari-larian doang tuh, susah juga ternyata, guys. Karena ini kelihatannya, tuh. Harusnya tadi gue mati tuh nabrak itu tuh, cuman emang gak tau lah kenapa gak mati gue. Loncat. Oke. Okay. Kiri. Turun. Anjay, udah mati gua. Udahlah. Oke, okay, teman-teman udah gak kuat gua. So, teman-teman itu dia ya gamenya ya. Subway Surfer sama Flappy Bird versi HD ya. Kalau misalnya kalian yang komputer lebih dewa daripada gua mau ngecek cobain, silakan cobain aja, udah gua taruh di deskripsi video gua, teman-teman. Ini buatan Fat Dino ya, by the way ya, YouTuber namanya Fat Dino. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gua. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share dan juga subscribe channel gua. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.